Akun Twitter bernama @dilipkumar28 mengunggah video berdurasi 28 detik yang mengklaim bahwa mengkonsumsi bawang mentah dengan garam batu akan membuat seseorang yang positif COVID-19 menjadi negatif setelah 15 menit. Berdasarkan hasil penelusuran media India, Vishvasnews, tidak ada informasi dari kementerian setempat perihal penggunaan kedua benda itu. Informasi yang sama juga ditemukan dalam laman Lembaga Kesehatan Dunia. Dari situs thequeen.com, hingga 19 April 2021, baik WHO maupun otoritas kesehatan di India tidak menyarankan pengobatan rumahan apapun sebagai obat untuk COVID-19. Para ilmuwan dari Jerman telah membuat hipotesis tentang penggunaan bawang dalam pengobatan COVID-19. Tetapi sejauh ini belum ada eksperimen yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis tersebut. Vishvasnews, salah satu pendiri Indian Scientist Response to COVID-19 dan pensiunan Profesor Bioinformatika Universitas Madurai Cambridge yang mengatakan bahwa klaim tersebut tidak benar. Dr. Vishvasnews mengatakan bahwa meski bawang merah dan bawang putih memiliki senyawa yang menunjukkan aktivitas antivirus, mereka tidak dapat menyembuhkan COVID-19 atau membuat satu tes menjadi negatif. Jadi kesimpulannya, faktanya tidak ada informasi dari kementerian setempat perihal penggunaan kedua benda itu. Informasi yang sama juga tidak ditemukan dalam laman Lembaga Kesehatan Dunia.